Video tadi adalah salah satu tradisi unik yang ada di Lombok, di mana dua lelaki diadu kejantanannya dengan bertarung menggunakan tongkat rotan. Kira-kira seperti apa ya tradisinya? Saatnya spill the tea. Dirangkum dari Wonderful Indonesia, peresean merupakan kesenian tradisional masyarakat suku Sasak Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tradisi ini mempertarungkan dua lelaki bersenjata tongkat rotan dan perisai kayu yang dilapisi kulit sapi atau kerbau. Tradisi peresean sudah ada sejak zaman dahulu dan berlangsung secara turun-temurun. Tradisi ini dipercaya masyarakat setempat sebagai ritual meminta hujan saat musim kemarau panjang tiba. Petarung atau pepadu dalam tradisi ini akan menggunakan ikat kepala atau saput dan kain pengikat pinggang atau bebadong, serta diberi sirih untuk dikunyah. Jalannya pertarungan diiringi dengan gamelan sasak dan tembang khusus yang mampu meningkatkan semangat bertarung. Peresean akan dihentikan ketika salah satu petarung mengeluarkan darah. Namun, jika 3-4 ronde para petarung sama-sama kuat, pekembar atau wasit akan menyatakan hasil seri. Pertarungan peresean disakralkan sehingga tidak digelar sembarang waktu. Zaman sekarang, peresean diadakan saat perayaan-perayaan khusus seperti HUT Kemerdekaan 17 Agustus, Hari Jadi Kabupaten atau Kota, atau menjelang Ramadan.